all of you. Give it up for yourself. Come on now. Now, my name is Panji. I am from Indonesia. And if you don't know where that is, it's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. It's too far away, you guys. It's a 27 hours flight. But it's so good to be here. How do you like my costume? Do you know what am I? I was like, I told my kids, do you like my costume? And my kid was like, what are you? Yeah. I'm an Indonesian high schooler. This is true. This is a public high school uniform. Wow. My kids don't know, but fucking spoiled kids. They don't. This is a public high school student uniform. Anybody want to fuck a high schooler? That's 44 years old. Sedang cosplay jadi anak SMA karena malam ini adalah acara Halloween nya Mike Tapp NYC, yaitu Halloween in Times Square, dan gua akan ngisi dan gua akan pakai kostum. Gua harus pakai kostum, dan ini kostumnya mantap, memperkenalkan kultur Indonesia. Falashi. Sorry? Falashi. Flushing. Flushing. Yes, yes. This is for Flushing. Officially, my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Minggu ini minggu yang cukup menyenangkan, si episode ini ya menyenangkan, karena sesuatu yang udah gue rencanain dari lama banget, gue lebih kali dari setahun, itu akhirnya kejadian juga di episode ini, yaitu menjalankan podcast di mana gue ngobrol dengan komika-komika NYC sebagai salah satu cara gue untuk ngebuka jaringan, membangun pertemanan, untuk ngebuka jaringan, untuk dapat lebih banyak peluang kerja. Dan membuat gue lebih dikenal, bagian dari ngejalanin rukun komikanya gue, itu gue mulai di minggu ini. Tapi mari kita cerita seperti biasa, hari atau minggu ini ada apa aja, dimulai dari hari Senin. Di Senin gue open mic 2 kali di West Side Comedy Club, itu jam 3, itu adalah open mic-nya Greg Geraldo Jr. Dia adalah anak dari Greg Geraldo. You know what my real fear is? This is actually very true. What if schizophrenics aren't real and all this time what they're seeing are actually ghosts? Don't you think that's scary? That's scary. People are like, oh yeah, I'm seeing things. Maybe I'm schizophrenic. No, they're actually ghosts. That's not scary. That's scary. Remember, I'm scared. It's fun. It's kind of ghost. And speaking of the subject of having kids, a lot of people think I have kids. I have 2, one in high school and one in middle school. A lot of people think that the pressure of having kids is about the financial aspect of it. I don't think it's true. I think a lot of single people would think that. But if you're a parent, the real fear of having kids is the pressure of thinking that the next school shooting might be caused by your son. That's actually, everybody's thinking, what if we, our kids are got shot, but it could be your kids doing the shooting, right? Yeah. Right? You ever thought of shooting people, Greg, when you were, no? Not till today. All right. Dia adalah anak dari Greg Geraldo. Mungkin lu gak tahu, tapi Greg Geraldo itu dihormati lah di skena stand-up New York gitu. Kayak siapa ya? Arif Didu kali kalau di Indonesia. Semua komika hormat gitu sama dia. Tapi mungkin dia gak terkenal Raditya Dika, Erna, Soleh, dan seterusnya. Nah, si Greg Geraldo ini anaknya... Greg Geraldo Junior ini anaknya Greg Geraldo. Dan dia ada beat lucu banget. Waktu gue open mic dia bilang gini.
Kemarin gue di-mention loh namanya di podcastnya Joe Rogan. Wah, semua pada tepuk tangan. Terus bilang, jangan tepuk tangan dulu. Disebutnya gak oke. Jadi ada obrol-obrolan, mereka lagi ngobrolin soal anak yang ngikutin karir bapaknya, termasuk stand-up comedian. Terus ada yang bilang, oh, si Joe Rogan bilang, si Greg Giraldo anaknya stand-up loh. Oh iya, gue tahu, gue Greg Giraldo Junior, gue pernah ngeliat gitu. Terus ditanya sama si Joe Rogan, lucu gak? Enggak gitu. Terus udah. Kata si Greg Giraldo Junior, busetnya malu banget dah. Sekalinya kesebut sama Joe Rogan, lu pengen Joe Rogan gitu, yang nyebut nama dia tuh Joe Rogan. Sebesar itu. Terus ketika ditanya, anaknya Greg, si Greg Giraldo, si Junior, lucu gak? Enggak. Pahitnya gimana coba? Tapi namanya juga sebagai stand-up comedian, dia terima lucunya aja. Habis open mic di situ, itu open mic yang cukup menyenangkan. Cuman yang ribetnya adalah bayarnya pakai kartu kredit online. Mungkin bisa bayar langsung ya, gue juga gak tahu. Nanti gue tanya di minggu depan. Habis itu, gue open mic selanjutnya di ini. Home Sweet Home. Di sebuah bar, namanya Home Sweet Home. Open mic-nya John C. Corona. I'm more afraid of American ghosts than Indonesian ghosts, because I can't take Indonesian ghosts seriously. I'm gonna tell you one, the most famous Indonesian ghost. It's called Pocong. Right? It's called Pocong. And what it is a shrouded corpse. So a Muslim, when we die, we cover everything from head to toe, and then we tie it up over here and over here. And the ghost is that shrouded corpse hopping towards you. Boo, and that's it. There's nothing scary about it. Just sweep the legs. Watch him be like, come on, man. There ain't fair. This is an actual Indonesian movie title. I kid you not. This is an actual Indonesian movie title. Shrouded corpse baiting while hip shaking. That's an actual horror movie title. I can't take Indonesian horror movie seriously. Terus, ini open mic-nya gratis. Dan biasanya kan gue kan, kalau open mic gratis kan setidaknya minum lah. Di bar gue beli Coca-Cola, kadang seltzer. Tapi kemarin dia, gue beli seltzer juga dia gak mau dibayar. Jadi, dan karena kebaikan hati bartendernya dan juga kebaikan hati John Z bikin open mic yang gratis, akhirnya tuh penuh mulu. Nah, gue daftarnya rada mepet karena skip lah kan. Yang saya pikirkan kan banyak ya. Terus akhirnya gue naiknya terakhir. Tapi it's fine lah, yang penting sempet ngelatih. Cuman waktu itu dikit aja yang nonton, cuman dua. Gue manggung, John Z yang MC, dan dua komika. Udah, cuman segitu. Tapi ya namanya juga latihan, yaudah lah. Yang penting keluar dari mulut gue terlatih untuk ngomongin. Terus di hari Selasa, gue open mic di Eastville Comedy Club. Sekali. Alright, thanks guys. One more time for RCR, everybody. Like walking back to his seat, no problem. Good for you. Alright. I'm gonna call the last three names. If I did not have your name, I'm sorry you didn't talk to me once a month later. Alright, on deck is gonna be Nick Dundas. After Nick is gonna be Tony Sikowski. And closing us out, our headliner, the one and only Nick Capron. Alright, but everybody give it up right now for Ponji. Thank you. This is not deja vu. Me and Eric are actually different people. Hari Rabu, gue open mic di Greenwich Village Comedy Club. Itu jam 3, itu sampai jam setengah limaan, jam limaan. I was watching porn and I had an epiphany. And this is not post nut clarity, this is before. It was wild. I realized that I watched the world change through porn. My first porn was a magazine, and then it was VHS. And then it was Laserdisc. You guys know this? Laserdisc? It's like a DVD the size of a vinyl. It's big. And you don't know how to hide it, because you can hide a magazine behind your back and a VHS. If you're a scrawny kid and then you try to hide a Laserdisc behind your back, you look like you have a wing on the side of you.
Habis itu gue naik kereta ke Astoria Queens, open mic di QED. This is the time when you save porn to bring back home. I am part of the generation that saved porn to floppy disks. Anybody know what that is? Floppy disk. I used to save porn to floppy disks and then I bring it back home. I have shoe boxes full of floppy disks of porn. And when I ran out of shoe boxes, I used my brothers and my dad. And my buddy went to my room and like they're like, "You're into shoes?" I'm like, "Yeah, I'm into feet." Itu dia sebenarnya open mic-nya jam 6, tapi enggak tahu kenapa mulainya selalu lebih cepat. Biasanya karena selalu ada show setelahnya. Jadi mau ada show, mau dipakai untuk apa? Karena itu kan sebenarnya QED itu bukan comedy club, tapi disebutnya apa ya? Creative space. Jadi orang bisa bikin show di situ, entah itu nyanyi, entah itu puisi apapun. Kadang enggak jarang acara komedi juga di situ. Terus habis itu udah selesai. Hari Kamis gue pagi-pagi berangkat. Pokoknya kalau gue cabut pagi itu pasti karena gue mesti ngerjain podcast. Dan kemarin gue ngerjain 2 episode pertama gue. Gue produksi podcast ini di sebuah studio yang dikelola oleh seorang komika namanya Michael Albanese. Di Instagramnya namanya Big Man Mike. Silakan di follow aja, Big Man Mike. Dia komika yang cukup senior. Dia udah, gue lupa 13 apa 16 tahun stand up. Dia datangnya dari Atlanta, pindah ke New York. Terus dari New York dia udah, dia angkatannya si ini, Tom Delgado, yang pernah muncul di YouTube gue juga. Jadi angkatan lama lah, angkatan lama di sini. Dan dia udah keliling-keliling, karena dia keluar kota untuk stand up dan segala macamnya, udah corporate gig gitu-gitulah. Nah, dia memproduseri podcast gue juga. I got into a brunch. I was 20 minutes late. They all were gathered in a corner, and I just saw them like cheering and shit. I just like, I got it here. I knew everybody at that table circumstances. All of the crippling student loan debt. Why the fuck are we at brunch? Nobody here should be making you a post fucking egg. That shit is some privileged shit. Why are you drinking unlimited anything? You're poor. Why am I? And you know what pissed me off the most, bro? The motherfucker. The person like initiating the cheer, that person, he owed everybody at that table multiple brunches. Hey, why the fuck you cheersing, bro? Are you fucking happy? Are you happy? Welcome to the Tempe Mentality Podcast. Sangat ngebantu. Terus 2 episode pertama gue adalah Kevin Sanchez yang jam 10. Dan abis itu abis itu sama Greg Moore. Kevin Sanchez, episode Kevin Sanchez lucu banget. Lu mesti nonton deh. Episode Kevin Sanchez lucu banget. Jadi dari obrolan dengan Kevin, gue baru tahu bahwa dia itu anak angkat. Dia dan adik-adiknya anak angkat. Dominican. Ibu angkatnya Puerto Rico. Ini dua ini musuhan. Bukan musuhan ya, kayak satu suku, satu rumpun, cuman beda negara gitu. Jatuhnya kayak Indonesia sama Malaysia sebenarnya. Terus lucu banget, lalu mesti nonton. Dan ada satu momen di mana dia nangis. Si Kevin Sanchez nangis. Dan insting gue itu langsung berusaha untuk ngasih dia waktu untuk mengelola dirinya dengan gue isi sama omongan. Sesuatu yang oleh produser gue belakangan ditanya, kenapa enggak lu tekan langsung aja biar keluar air matanya. Terus gue bilang, gak tahu ya, kayaknya insting gue aja. Insting gue tuh, mungkin gue gak nyaman ngelihat tamu gue nangis atau apa gitu. Insting gue tuh bukan yang, wah drama nih gitu, terus digali, gak kayak gitu insting gue. Jadi gue kasih waktu dia untuk gather himself up, terus gue ngomong dulu. Abis itu, setelah berapa kalimat gue ngomong, gue balik ke topik yang lain. Tapi, untuk episode perdana ya, itu tuh
Kevin Sanchez di The Tempe Mentality Podcast itu oke banget menurut gue. Lucu banget. Ada nangisnya juga, insightful juga. Nah, episode kedua harusnya Josh Pallett. Cuman dia bilang, dia abis cabut gigi depan belum diisi sama mahkota. Jadi, dia gak mau kelihatan ompong. Akhirnya diganti sama satu komiknya namanya Greg Moore. Nah, si Greg Moore ini, di minggu pertama gue nyampe New York, itu kan gue langsung open mic. Nah, di salah satu open mic pertama gue, jadi open mic pertama gue kayaknya Grizzly Pear, abis itu gue, salah satu open mic pertama gue itu di Producers Club. Waktu gue naik ke atas panggung, my name is Panji, I'm from Indonesia, di antara komika-komika yang lagi nonton, ada yang teriak, hey, apa kabar, gitu. Terus gue lihat, oh, lu pernah di Indonesia, saya pernah tinggal di Lombok, kata dia orang. Sampai dengan hari ini, Greg, orang tersebut, adalah satu-satunya komika New York yang gue kenal, bukan cuma bisa bahasa Indonesia, tapi pernah ke Indonesia, bahkan tinggal di Indonesia. Jadi gue pikir dia adalah tamu yang tepat untuk ngisi posisinya Josh, karena Josh lagi gak bisa. Nah, si Greg cerita kenapa dia tinggal di, bukan di Lombok, Labuan Bajo kalau gue gak salah, lupa gue. Labuan Bajo, kayaknya Labuan Bajo deh. Terus dia cerita-cerita soal minum arak, minum tuak. Terus dia masih remaja itu, kayaknya baru 18 apa 19 tahun gitu. Jadi masih pencarian diri. Terus cerita soal karir stand up-nya dan segala macamnya. Dua episode-nya tuh menyenangkan sekali, oke banget. Abis itu Kamis gue open mic, gue ke Broadway Comedy Club, gue inget itu mungkin jam 3. I realized that I watched the world change through porn. My first porn was a magazine, and then it was a VHS, and then it was a Laserdisc. You guys know what that is, Laserdisc? Yeah, if you don't know, Laserdisc. Imagine a DVD the size of a vinyl. It's huge. Imagine porn in that size. You can hide magazine and VHS behind your back. You can't hide Laserdisc, especially when you're a skinny kid like I was. You put it behind your back, it looks like you have wings to the side. Yeah. Abis itu gue langsung ke Producers Club karena jam 6 ada open mic. Was the internet cafe. There was no internet at home. You don't have it on a cell. There's no cell phone. We go to a place that has internet and we download porn. I'm part of the generation that downloads porn to floppy disks. Do you know? Do you remember what that is? Floppy disk. You can only fit 20 pictures of naked ladies over there. So I have a lot of floppy disks. I download that shit. I have a lot of them. So I can go to another internet cafe and look at it again. I kept all the floppy disks of porn in shoe boxes. Everyone's shoe boxes. My shoe boxes, my brothers, my dad, my mom, my sister. Put everything in there. I have a lot of porn. But I put it in my room. My buddy was like, "You're into shoes?" I'm like, "I'm into feet." Terus jam 7.30 ada open mic. Terus jam 9 malam gue ngisi acara namanya Drunk Debates. Ini untuk ketiga kalinya gue ngisi acara. Drunk Debates pertama ada juga di Dota ID Weekly Vlog, dan ada juga kontennya di membership. Gue itu jadi bagian dari yang ngedebat. Kedua, di St. Mark's gue stand up durasi 10-12 menit. Videonya udah gue buka untuk umum, cari aja Panji at St. Mark's Comedy Club, cari aja. Dan yang ketiga, kemarin gue juga stand up, headlining. Dan selalu menyenangkan. Drunk Debates ini acara yang lucu, sampai dengan sekarang gue masih ngerasa ini lucu. Intinya ada dua komika mabok tapi disuruh debat. Dan yang kemarin ada satu maboknya. Sebenarnya selalu rusuh, itu udah resiko acara lah. Botol pecah, ada yang berantem, ada yang teriak-teriak. Itu dari resiko dari acara, jadi emang seliar itu acaranya. Terus, ya acaranya berjalan dengan menyenangkan lah. Kelar dari itu hari Kamis, hari Jumat, gue berangkat pagi lagi karena nge-host podcast, si Tempe Mentality Podcast ini. Tamu pertama gue adalah SP, Reva Denera. SP ini adalah kayaknya komika perempuan pertama yang gue lihat dan gue kenal
di New York City. Dan gue cerita sama dia, salah satu alasan kenapa gue pengen dia untuk gue wawancara adalah karena menurut gue posisi dia dalam karir sekarang di New York itu diinginkan sama banyak komika. Dia tuh udah, kalau lihat Instagramnya, SP Rivadeneira, itu tuh udah misalkan jam 8 di Greenwich Village Comedy Club, jam 9 di Grizzly Pear McDougal, jam 10 di Grizzly Pear Manhattan, terus nanti jam setengah 12 di Comedy Shop. Jadi udah kayak gitu tuh dia tuh. Dan dia udah ngelewatin yang barking, jadi dia barking juga. Dia nge-host open mic, dia barking. Barking tuh yang jualan-jualan tiket comedy, comedy show, dia barking. Terus dia udah dapat pass di banyak comedy club. Dia dapat comedy club yang udah ngasih dia pass, Greenwich Village Comedy Club, Grizzly Pear, Comedy Shop, Tiny Cupboard, Old Man Hustle, Brooklyn Comedy Club, 6 itu, kalau gue gak salah. Dan obrolannya menyenangkan. Mungkin gak lucu-lucu amat, tapi menarik sih, karena dia orang, dia bapaknya orang Argentina, ibunya Prancis apa gitu. Jadi ragam banget lah kesukuannya. Dia cerita juga soal kenapa dia menjadikan pengalaman dia diperkosa sebagai joke. Menarik sih, insightful lah, menyenangkan. Gue bilang sama si Mike setelah episode-nya di taping, gue bilang kayaknya banyak komika yang bakal suka dengan episode ini. Baru episode keduanya gue ngobrol sama Rashad Bashir. Rashad ini adalah komika kulit hitam yang tinggalnya di Brooklyn, tapi ngebase-nya banyaknya di Harlem. Dia udah 13 tahun. Dan dia akan manggung di Apollo Theater. Apollo Theater tuh penting sekali untuk komika kulit hitam terutama. Karena beberapa alasan. Pertama, Amateur Night adalah acara yang udah dari tahun mungkin 80-an, akhir 90-an. Digelar di Apollo Theater. Dan itu tuh ceritanya tuh tempat untuk jadi batu loncatan untuk seorang komika meledak lah. Terus, dan juga banyak, Def Comedy Jam juga ditapingnya di Apollo Theater, itu kan legendaris kan, Martin Lawrence. Dan juga Chris Rock pernah bikin special di situ. Kalau nggak salah yang Bigger and Blacker deh di Apollo Theater. Kalau nggak salah. Jadi legendaris sekali. Nah, obrolan sama Rashad juga seru karena dari kultur perspektif kulit hitam terhadap stand-up comedy, dia juga punya cerita bagaimana open mic-nya itu viral gara-gara seorang Karen. Mesti ditonton episode itu seru sekali. Abis itu, udah dua episode itu, Jumat gue open mic di Comic Strip Live. I have an announcement to make, you guys. I quit porn. This is true. It's only been a week, but it's true. Because I was watching porn, and then I realized I saw the world change through porn. Through porn. I watched the world change from analog to digital through porn. And if you've been consuming porn since the print era, nonstop till today, it's time to quit. That's really too much. My first porn was a magazine, and then it was a VHS. And then it was a Laserdisc. Do you remember what this is? Laserdisc? This is before DVD and before VCDs. And if you don't know what it is, it's like DVD, the size of a vinyl. It's huge. And you can't hide it. You can't hide mags in behind your back or VHS. You can't hide laserness behind your back. Especially when you're a skinny kid like me, you look like you have wings to the side like the Avengers Falcon or something. Dan itu udah hari Sabtu. Hari Sabtu, dari pagi, gue sama Mila keluar, pagi gue sempat ke ini. Home Depot, berbelanja beberapa kebutuhan di rumah, terus kayak beli pumpkin yang akan dibikin sama anak-anak, di carving untuk jadi pumpkin hiasan Halloween. Terus siang ke sorenya, gue ke garden shop gitulah, jadi kayak toko gitu yang jual tanaman-tanaman untuk di rumah juga.
Terus kelar itu gue buru-buru kabur karena gue ngisi acara di Producers Club, acaranya Mic'd Up NYC, Halloween live in Times Square. Jadi pagi kan jalan tuh seharian. Itu di Home Depot cukup lama tuh, mungkin ada 3-4 jam kali di situ. Jadi kan terus jalan mulu kan, keliling-keliling kan, gede gitu kayak hanggar. Abis itu jalan lagi ke si Garden Shop. Abis itu jalannya buru-buru lagi. Jalannya buru-buru karena mesti cepat-cepat, karena abis itu nyampe rumah ngecharge handphone gue karena handphone gue lowbat, terus siapin baju, terus langsung jalan buru-buru lagi. Abis itu kereta tujuhnya lagi ada servis gitu, jadi gue mesti turun di mana, terus lari lagi terus aja sampai akhirnya untung gue headlining karena gue nyampe sana terlambat. Gue nyampe sana kayaknya jam 8.30, acara mulai jam 8. Acara mulai jam 7. Gue nyampe sana 7.30. Tapi kan gue headlining, jadi gue masih ada waktu lah. Nah gue, karena disuruh manggung pakai kostum, gue putuskan untuk pakai seragam SMA yang emang gue niat bawa dari Indonesia, karena gue pikir ini pasti jadi sesuatu, pasti kepake nih. Seragam SMA-nya waktu itu gue beli karena waktu Pahlawan Perlu Tanda Jasa, si Abdur itu kan temanya pendidikan, jadi dia bilang ke penonton itu pakai kemeja putih biar kayak anak sekolahan. Nah anak-anak Comika yang datang itu pakai baju sekolah, pakai baju SMA, termasuk gue waktu itu pakai baju SMA. Semuanya dia pakai baju sekolah kecuali Awe baju sekolah, sekolahnya Hogwarts, jadi dia kostum Hogwarts. Tapi gue pakai seragam SMA. Seragam SMA itu gue bawa ke sini dan kepake kemarin. Nah jadi gue mondar-mandir New York Manhattan tuh malam-malam tuh pakai seragam SMA. Tapi gue sadar persis bahwa tidak ada orang yang menyangka bahwa itu kostum. Orang pikir, orang gue nyampe, gue nanya sama anak-anak kan sebelum berangkat, gue bilang, "What do you think about my costume?" gitu. Terus Dipo sama Sira nanya, "What are you?" kata dia. Terus gue bilang, "Loh, kalian gak inget, ini baju seragam SMA negeri," gitu. Terus Sira, "Oh iya, aku lupa," gitu. Lupa dia. Enggak. Pas gue sampai ke sampai ke Producers Club, juga gak ada yang ngeh bahwa gue tuh pakai kostum. Gue naik atas panggung, gue tanya, "Do you like my costume?" Terus mereka, "Emang lu jadi apa?" Gue bilang, "Gini, itu seragam SMA negeri di Indonesia." Gue bilang gitu. Ya intinya tipis-tipis mengenalkan kultur Indonesia lah. Kalau acaranya Mic'd Up NYC mah rata-rata ya gitulah ya. Dibilang pecah-pecah banget, ya enggak. Dibilang anyep juga enggak, karena si Denise itu kalau bikin acara tuh line-up-nya 10, komikanya tuh 12 gitu. Masing-masing 5 menit, tapi yang nonton tuh capek. Sampai akhirnya ke gue naik ke atas panggung, gue bilang, "We're almost there, you made it, I'm the last comic," kata gue. Terus gue ngelempar, objectively speaking, kayaknya gue salah satu yang paling kuat sih malam itu. Karena ada 3 orang Indonesia nonton, ada Robby sama 2-2 orang Indonesia, perempuan yang nonton. Ini orang biasa. Nah, ini tamu malam hari ini. Terima kasih udah nonton ya. Timingnya pas ya? Timingnya pas. Ya. Kita datang pas bentar lagi udah mau. Iya, lu nyangkanya udah lewat, ternyata emang acaranya terlambat. Yang satu kuliah kalau gue enggak salah, yang satu nemenin suaminya kerja kalau gue enggak salah, gue lupa. Tapi kami sempat ngobrol karena abis acara ada pizza party gitu, jadi makan-makan pizza, para ngobrol, jadi nggak dibayar sih tapi ada pizza. Dibayarnya pakai makan pizza. Sempat ngobrol-ngobrol, terus akhirnya balik. Hari Minggu gue nggak ngapa-ngapain, cuman nonton Five Nights at Freddy's bersama dengan anak-anak. Tadinya pengennya sama Mila, tapi Mila tidak enak badan. Dan ini memang udah, kan sebenarnya udah masuk fall ya, udah masuk musim gugur, autumn. Cuman suhunya tuh aneh banget. Kayak contohnya nih, hari Sabtu tuh panas, setelah hampir seminggu tuh di bawah 20 derajat Celcius ya, antara pokoknya 2 digit tapi masih 11-19, tiba-tiba hari Sabtunya tuh panas, naik gitu ke 27. Terus hari Minggunya hujan seharian,
Terus hari ini aja gue taping, suhunya 1. Buset dah. Ini udah memasuki apa istilahnya? Sweater weather. Sweater weather. Udah masuk ke musim-musim pakai sweater dan pakai bini Panji kembali. Karena kupingnya enggak kuat. Jadi itulah yang terjadi di minggu ini. Highlights-nya adalah itu. Highlights-nya adalah bahwa gue memulai si podcast The Tempe Mentality ini. Yang mana Tempe Mentality ini kan intinya bagian dari rukun komika kan. Di Indonesia, gue kan selalu bilang sama komika-komika, mereka harus jalanin 5 hal. Kalau mau bisa hidup dari karya, 5 hal mereka mesti lakuin. Bikin konten yang bercerita atau menunjukkan personality itu seperti apa. Yang kedua, terus stand up dan rilis konten stand up. Yang ketiga, kolaborasi, muncul sering-sering sama banyak orang di banyak tempat. Bukan ngajak orang kolab ke media kita ya, kita muncul ke media orang. Dan yang keempat adalah community building, jadi fans lu di grooming, dirawat. Dan yang kelima adalah selling, tipis-tipis mulai jualan. Karena lu hidup dari karya, lu nya mesti belajar jualan, dan audience lu mesti diajarin untuk mengapresiasi karya, supaya tumbuh bareng-bareng. Nah, bagian dari gue menceritakan gue siapa, gue identitas seperti apa, memperkenalkan gue kepada dunia, orangnya gue seperti apa, adalah lewat Tempe Mentality Podcast. Dan memang pertanyaan terkait gue gak terlalu banyak, tapi kadang-kadang gue nyelipin cerita soal gue dan Indonesia, dan gue sih ingin memperkenalkan diri gue ke audience di New York aja, karena ketika gue mengundang seseorang sebagai tamu, ketika episode itu rilis, harapannya dia akan repost, audiensnya dia jadi nonton dan tahu gue, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ngebuka pintu kolaborasi. Karena hampir semua komika yang gue undang ke gue, itu punya podcast atau punya media, dan berarti gue akan diundang di tempatnya mereka. Atau setidaknya mereka punya show, sehingga gue jadi ngisi guest spot di acaranya mereka. Intinya gue keluar dan muncul di platformnya orang gitu, si bagian dari kolaborasi itu. Jadi itu yang mau gue lakuin, karena di sini gue juga targetnya adalah hidup dari karya. Komika hidup dari karya. Cuman gimana caranya si Panji hidup dari stand up di New York? Aim-nya tuh itu. Gak usah mikirin Netflix, gak usah mikirin Madison Square Garden, itu akan datang kalau emang udah layak. Untuk sekarang fokusnya gimana caranya hidup dari karya, hidup dari stand up. Gitu. Jadi saya happy. Sekarang gue lagi mikirin gimana caranya gue dapat 1 episode colongan sama Josh ya. Karena Rashad sama Kevin Sanchez kan adalah 2 dari 3 komika yang akan berangkat ke Jakarta tuh, ke Indonesia bulan Desember. Kami akan manggung di G-Com Fest tanggal 16 Desember tuh. Nah, Josh tuh butuh juga untuk punya kesempatan untuk di showcase sama gue di YouTube gue. Oh iya, by the way, nanti Tempe Mentality akan ada dalam bentuk audio dan akan ada dalam bentuk video. Video di YouTube gue, audio di Spotify. Jadi di Spotify gue ada 2 podcast nanti, Work Life Trampoline sama Tempe Mentality. Tapi itu nanti saya pikirkan belakangan. Untuk sekarang itu dulu, terima kasih banyak. Minggu depan, episode minggu depan akan seru. Karena ada tamu spesial, ada kegiatan spesial, ada manggung spesial, seru. Tapi itu minggu depan. Untuk sekarang sekian dulu, terima kasih banyak, dan kita akan ketemu di episode Dota ID Weekly Vlog selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1.500.000. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.